sila. Don't forget to subscribe! Hi guys! Petang ni kami berada di Kampung Titingan Icebox sekali lagi. Dan kami mau try Halo Halo. Tapi ini kali Halo Halo ini dibawakan oleh E.Y Halo Halo. Jadi Halo Halo ini adalah Halo Halo ini ABC, adalah ABC tapi Filipino punya menu. Yes, so let's go. Tapi aku sih akan turun, dorong dalam kereta. Inilah dia view kedai daripada depan. Nah, boleh nampak dinding warna pink dan banner warna biru. RM6. Okay. Iya. Inilah baru Halo-Halo. Mungkin 3 bulan. Oh. Baru 3 bulan. Ubi. Ah, mantap juga. Dah habis es krim tuh sayang. Ops. Sama panen banyak ice. Ini leceplan. Iya, leceplan. EY Halo Halo is done. So inilah dia EY Halo Halo yang terdapat di Kampung Titingan ataupun Icebox Tawau. Seperti biasa kamu boleh nampak di atasnya warna purple adalah ubi. Ubi ini dicampur dengan apa, Cik? Ubi campur susu pekat sama susu cair. Nah, susu pekat susu cair. Jadi lain orang lain resepi kan, lain dia punya style lah, betul. Dan di atas ada leceplan, toppingnya ada juga nanas dan ada juga jeli-jeli hijau di bawah sinilah seperti yang kamu boleh lihat. Jadi kalau kamu berminat untuk merasai halo-halo buatan masih apa?
Haja Aida. Ah, Haja Aida. Jangan lupa datang ke EY Halo Halo di Kampung Titingan. Kamu tengok dia punya kawasan sini, kalau dia warna pink, ah, itulah EY Halo Halo. Ada di banner luar sana juga. Freshable. Lihat mana tuh ini. Ini yang paling. Boleh tes tadi. Oke, di sini ada red bean juga yang bersaiz besar tuh, yang size besar begini. Oke, jadi aku mesti rasa dia punya ube. Nah, dia ube ini, yang membezakan dengan ABC biasa. ABC biasa dia cuma ada tuh agar-agar. Yang this one dia ada ubi dan juga lecek plan dan juga ada nanas ini. Nah, itu beza dengan ABC biasa. Ubi yang manis ya, ubi apa dipakai itu? Ubi keladi. Ubi keladi. Nah, that's why dia purple begini. Jadi kita mix dulu supaya dia punya halo-halo ini jadi warna ungu sepenuhnya. EY halo-halo ya. Kau boleh tes dia punya jagung dan dia punya ubi. Kalau kamu rasa dia punya leceplan, oh cucuk dia punya leceplan. Ada di sini, somewhere. Ah, ada sini dia punya leceplan. Kalau kau makan waktu tengah hari, panas-panas, this is one of the option yang kau boleh pilih lah kalau kau berada di Tawau. So, kalau kamu mau rasa EY Halo Halo ni, boleh datang ke Icebox ataupun Kampung Titingan. Bye guys!